Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reggae Jacirna kembali. Kali ini saya mengajak Anda jalan-jalan dari Geraha Jati Asi, tepatnya dari Komsen, menuju ke Galaksi. Nah, tentunya bagi Anda berpikir ya, pasti lewat tol, keluar tol Bekasi Barat dari masuk tol Jati Asi. Tentunya tidak. Kita ngambil jalan arteri, tepatnya sebelah samping tol Jor ya tentunya. Nah, bagi teman-teman atau sahabat semua yang belum tahu, ini penting, ini sangat edukatif ya, sangat apa namanya, membantu Anda dalam perjalanan ya, dari Jati Asi menuju ke Galaksi, tepatnya samping tol Jor tentunya. Teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam mungkin dimanapun Anda berada. Semoga ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang sudah tahu, tentunya barangkali mau nostalgia ya, nggak mau, oh kangen daerah sini, mau silakan. Selamat menonton. Sebagai informasi, pasti kamu bertanya ya, di mana sih tol itu berada? Nah, tol itu berada pada sebelah kiri Anda. Nah, ini posisi kita ya, ke arah Galaksi. Tol itu ada di sebelah kiri Anda. Nah, tolnya itu ya, itu yang mengarah ke Taman Mini Pondok Indah ya. Jadi ini posisi kita sebelah kanan ya, sebelah kanan dari tol. Nah, ini yang saya bilang tadi, sebelah kanan itu kan banyak perumahan, ada juga ada gudang ya, ada pabrik-pabrik juga, pabrik kecil gitu, UMKM dan lain-lain. Teman-teman semua, di sini ini adalah jalan singkat, jalan pintas ya menuju ke Galaksi tanpa tol. Tentunya bagi teman-teman mungkin sanak saudara ya, sebelum puasa ini kan suka berkunjung-kunjung, atau oh ini rumah gua nih, ini teman rumah teman gua nih gitu kan. Jadi emang sangat membantu. Oh ini tempat gua nongkrong dulu sama waktu SMA di sini. Oh ternyata begini gitu kan. Nah ini adalah video terbaru tentunya di bulan-bulan apa ya? Ini bulan apa sih? Februari lah ya, Februari menuju Maret tentunya. Sengaja saya ambil karena memang lebih detail ya, karena lebih masuk ke pelosok mungkin. Sebetulnya ini bukan nggak pelosok, ini adalah kota, cuman kita lebih biar tahu aja lah ya. Jadi kota Bekasi itu ternyata luas ya, bukan hanya Jalan Patriot, Jalan Ahmad Yani gitu, Jalan Cut Mutia, ternyata ini juga masih kota Bekasi. Nah bagi teman-teman mungkin mohon izin ya, mohon numpang lewat ya, bagi mungkin wah ini daerah gua nih gitu kan. Di sebelah kanan ini kan banyak perumahan, banyak sebelah tadi ada pabrik ya, pabrik-pabrik kecil, atau mungkin ada juga pesantren ya, pesantren top di sini. Ini adalah suatu kebanggaan tentunya saya mengambil daerah ini, karena memang sulit sekali saya mengambil daerah sini karena memang harus perlu waktu yang agak panjang. Teman-teman semua, bagi yang belum subscribe silahkan untuk mampir subscribe dulu. Bagi yang mau komen monggo silahkan komen, atau mau minta di daerah mana monggo silahkan, saya akan coba ikutin ya, akan sanggupin lah insya Allah ya. Kalau kamu contoh minta dong di jalan Mogot atau di jalan Cakung atau apa, insya Allah saya akan nggak janji sih, cuman ya insya Allah saya akan laksanakan lah gitu kan permintaan Anda. Teman-teman semua, saya doakan kamu cepat sembuh ya, yang lagi sakit mungkin, bagi yang ada di perjalanan yang menuju mudik atau akan agak libur-libur panjang nih sebelum puasa itu, saya doakan selamat di jalan ya, hati-hati di jalan, cek kendaraan Anda. Seperti biasa saya ulangi lagi, Reggae Jacirna selalu dan selalu menginfokan atau mengingatkan kepada Anda bahwa cek yang namanya ban, cek radiator ya, isi air radiator, dan cek juga yang namanya air wiper, mungkin terus oli gitu kan, minyak rem, dan jangan lupa e-tol kamu diisi ya, jangan sampai lupa. Sekarang kita masuk ke mall kemanapun udah pakai tapping gitu loh teman-teman semua. Oke,
kita lanjut lagi. Satu sampai dua menit ke depan itu adalah kolong tol Jor. Ke kiri Anda bisa nembus ke Jati Bening ya. Saya ulang lagi, ke kiri Anda bisa ke Perumahan Sikunir, Jati Bening, Jalan Ratna. Nah, kita ke kanan. Itu di atas itu tol Jor ya teman-teman semua. Yang suka Anda lihat itu kampus sebelah kanan itu ada kampus BSI. Nah itu BSI Pak Gudadarma ya, lupa saya. Nah itu sebelah kanan itu ada kampus. Sorry karena saya nggak di dashboard jadi nggak kelihatan kameranya ya. Jadi teman-teman semua, ini adalah persimpangan bawah tol Cikunir. Nah, persis depan Anda itu sudah kelihatan ya, itu jalan atau apa, railway ya namanya, railway. Kok railway sih? Pasti jalan kereta cepat lah ya. Nah itu sudah kelihatan itu jalur kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang dibilang WUS. Nah kita ini masih di arteri. Nah sekarang kita di wilayah arterinya, arteri Cikampek. Nah posisinya Cikampek sebelah kiri ya, tol Cikampek sebelah kiri itu menuju ke Jakarta. Yang seberangnya itu ya, yang seberang kiri juga ya, itu yang ke arah ke Cikampek atau Bandung. Nah teman-teman harus tahu ya. Nah ini adalah arteri dari Cikampek samping, di samping Galaksi. Nah ini kita sebelah kanan itu sudah ada perumahan Galaksi. Teman-teman semua, ini semoga bermanfaat ya. Ini sangat penting karena selama ini kita pinggir tol ini apa sih, di sebelah ini apa sih gitu kan. Nah di sini agak bahaya, hati-hati karena suka jadi ketemu mobil, dua mobil dua arus ya. Jadi
apa namanya, hati-hati karena motornya banyak yang ngebut di sini. Motor dan mobil bingung akhirnya. Nah ini ya persimpangan ini, nah itu yang sebelah kanan itu dari arah Galaksi ke sini. Nah teman-teman semua, dalam waktu beberapa menit ya, saya usai menemani Anda tentunya. Semoga ini bermanfaat ya kan, semoga ini menjadi hasanah pengetahuan baru buat kamu, dan semoga ini menjadi ajang kenangan lah tentunya bagi teman-teman semua yang mungkin selalu setia di Regenja Channel. Teman-teman semua, mohon maaf lahir dan batin, dalam waktu beberapa hari ke depan kita akan menjalankan ibadah puasa bagi yang muslim tentunya. Mohon maaf lahir dan batin ya, selamat berpuasa. Semoga ya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Regenja Channel mengucapkan mohon izin ya, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin bagi teman-teman mungkin di sini ada apa ya, ada setia lah ya, penonton setia yang mungkin pernah disakiti gitu kan, yang mungkin yang pernah apa namanya, ya gitulah yang namanya manusia gitu, saling maaf-maafkan teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah menyimak sampai tuntas. Dalam waktu beberapa menit ke depan kita akan belok ya, belok ke arah Galaksi, Galaksi Grand Galaksi. Nah ini adalah jalan yang saya bilang tadi, samping jembatan ya. Ini saya infokan lagi bahwa ini adalah samping atau arteri dari Tol Cikampek. Nah ke depan ini kita langsung, kalau mata kamu terbalik ke kiri ya, kalau kita mata langsung naik ke kiri itu nembusnya ke Jalan Raya Kalimalang, Kampus Gunadarma dan ke MM. Nah karena berhubung kita mau ke Galaksi, kita belok ke kanan ya, lurus ke arah Galaksi. Teman-teman semua, dalam waktu 1 menit ke depan kita sudah masuk ke wilayah Galaksi tentunya, tujuan akhir kita. Ya, saya ulang lagi bahwa selamat berpuasa, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu selesai. Hormat. Marhaban ya Ramadan.